Anda sedang menyaksikan info sekilas bersama saya, Wita Wulandari. Pemirsa, memasuki pekan pertama bulan suci Ramadan, sejumlah harga buah dan sayur di pasar alang-alang lebar kilometer 12 Palembang menunjukkan perubahan. Sudah hampir sepekan memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah harga sayuran di pasar alang-alang lebar kilometer 12 Palembang mengalami penurunan. Seperti harga cabai merah yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram turun menjadi Rp16.000 per kilogram. Dan bawang merah yang semula Rp32.000 per kilogram turun menjadi Rp24.000 per kilogram. Ini kalau lagi barang nak masuk puasa ini kan banyak buah-buahan ini kan yang belamburan kan. Nah, cabai, bawang ini kurang. Jadi barang banyak turun harganya. Kalau nak mendekati lebaran ge, naik lagi. Sedangkan harga buah-buahan berbanding terbalik mengalami kenaikan. Seperti melon yang semula Rp12.000 per kilogram naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Nah itu banyak permintaan tuh ini mangkok melon. Dan untuk buah semangka merah dari harga sebelumnya Rp5.000 per kilogram naik menjadi Rp7.000 per kilogram. Diperkirakan harga tersebut akan terus merangkak naik hingga hari raya nanti. Aulia Nur Febri, Palembang. Sekian info sekilas hari ini. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri.